Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah serta seluruh pendengar radio Bas FM maupun radio kita dan yang lainnya di mana saja berada, yang juga semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih berada pada pembahasan tentang kewajiban kita terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita harus menyintainya dan harus menyebut-nyebut mereka dengan sebutan yang baik dan harus memberikan pujian kepada mereka dan tidak menyebut-nyebut mereka kecuali dengan sebutan yang baik. Kita berhenti pada waktu itu tentang apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari yang dinukil dari Abu Al-Mudhaffar As-Sam'ani, yang menjelaskan bahwa orang yang menjelek-jelekkan sahabat sahabat Rasulullah SAW itu merupakan pertanda dari hinanya sang pelaku. Bahkan itu merupakan tindakan yang bid'ah dan tindakan yang sesat. Berikut kita lanjut pada apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizullah, yang di mana beliau menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka beliau mengatakan, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabih Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama wasafahumullahu fi qawlihi walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Surat Al-Hasyr ayat 10. Wa ta'atun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Beliau Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, dan di antara pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah selamatnya hati-hati mereka dan selamatnya lidah-lidah mereka terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara prinsip-prinsip dan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hati mereka selamat, adalah selamatnya hati mereka dan lidah mereka. Ini prinsip
di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mereka tidak mau mengotori hati dan lidahnya dengan sebutan yang jelek terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan harus menyebut mereka, menyebut para sahabat dengan sebutan yang baik dan mendoakan para sahabat radhiyallahu anhum kama wasafahumullahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam firman-Nya, surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u mim ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Maksudnya orang-orang yang datang sesudah Al-Muhajirun wal-Ansar. Orang-orang yang datang sesudah Al-Muhajirun wal-Ansar. Yaqulun, mereka mengatakan, berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang telah lebih dahulu daripada kami di dalam keimanan, orang-orang yang lebih terdahulu beriman daripada kami. Ini adalah orang-orang yang datang sesudah al-muhajirin wal-ansar minal mu'minin, orang-orang mukmin sesudah muhajirin wal-ansar, ahlus sunnah wal-jamaah, mendoakan pendahulunya supaya Allah mengampuni mereka dan mengampuni diri mereka, mengampuni diri mereka dan mengampuni orang-orang yang telah beriman lebih dahulu. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada ghil, ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun dan maha kasih sayang. Jadi inilah sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendoakan kebaikan kepada para pendahulunya, para salafus salih radhiyallahu anhum. Dalam ayat ini terdapat penjelasan, terdapat petunjuk bahwa menjadi keharusan seorang muslim untuk menyebut para salafnya dengan kebaikan. Menjadi keharusan seorang muslim untuk menyebut-nyebut para pendahulu umat Islam ini dengan sebutan yang baik. Menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk mendoakan mereka dan untuk menyintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tidak menyebut-menyebut mereka kecuali dengan sebutan yang baik dan menyatakan ridho terhadap mereka. Jadi ini salah satu di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga hatinya dan lidahnya selamat dari ungkapan-ungkapan yang jelek terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Wa ta'atun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlih. Demikian juga di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencerca sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna ahadakum, sungguh-sungguh jika seseorang di antara kalian anfaqa mithla uhudin dhahaban, berinfak
emas sebesar gunung Uhud. Ma balagha muddan ahadihim wala nasifah. Maka infak sebesar gunung Uhud itu tidak akan bisa mencapai satu mud seseorang di antara sahabat Nabi, dan bahkan setengah mudnya saja tidak. Jadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya adalah mentaati Nabi ketika Rasulullah bersabda, supaya tidak mencaci maki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menegaskan, menggambarkan bahwa kebaikan secuil yang dilakukan oleh sahabat itu tidak bisa ditandingi oleh kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang sesudahnya, meskipun kebaikan itu berupa infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Ila angkola, sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa yatabarra'un min tariqatir rawafid alladhina yubghiduna as-sahabata wa yasubbunahum. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga berlepas diri dari cara-cara orang Rafidhah, orang Syiah Rafidhah, orang-orang yang membenci sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan mencerca sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Wa tariqatin nawasib, juga berlepas diri dari cara-cara orang-orang nasibah, orang-orang nawasib, yaitu orang-orang yang melancarkan permusuhan kepada para sahabat Nabi, terutama Ahlul Bait, memasang, melancarkan permusuhan kepada Ahlul Bait. Alladzina yu'dhuna ahlal baiti biqaulin aw amalin, yaitu orang-orang yang menyakiti Ahlul Bait dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Menyakiti Ahlul Bait dengan perkataan atau perbuatan. Ini juga merupakan salah satu di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berlepas diri dari kaum Rafidhah dan berlepas diri dari siapa saja yang memusuhi Ahlul Bait. Rafidhah yang membenci sahabat kecuali segelintir di antara sahabat, dan kecuali Ahlul Bait menurut anggapan mereka. Juga berlepas diri dari kaum Nawasib, yaitu orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait dan sahabat-sahabat yang lainnya. Wa yumsikun amma jara bainas sahabah, dan mereka menahan diri dari apa yang berlangsung di antara para sahabat, tidak ikut berkomentar terhadap apa yang pernah berlangsung di antara para sahabat yang berupa perselisihan-perselisihan. Wa yaqulun inna hadhihi al-athara al-marwiyata min fi masawihim minha ma huwa kadhibun wa minha ma qad zid fihi wa nuqisa wa ghayyira an wajhihi. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, sesungguhnya athar-athar yang diriwayatkan tentang keburukan-keburukan para sahabat ini, ada athar-athar yang menyebutkan tentang keburukan para sahabat. Ahlus Sunnah menyikapi masalah athar-athar, riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keburukan para sahabat, sikap mereka, mereka mengatakan minha ma huwa kadzib, di antara riwayat-riwayat itu ada yang dusta. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa di antara riwayat-riwayat itu ada yang dusta. Wa minha
ma qad zida fih. Dan di antara riwayat-riwayat itu ada yang sudah ada tambahan-tambahannya. Tidak asli lagi. Terdapat tambahan-tambahan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Wa nuqisa, di antaranya lagi ada yang terdapat pengurangan-pengurangan. Mestinya dilakukan, mestinya ada, kemudian ada pengurangan-pengurangan. Wa ghayyira an wajhihi, dan di antaranya ada yang sudah dirubah dari yang semestinya. Jadi banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang keburukan sahabat. Ada yang dusta, ada yang sudah ada tambahan-tambahannya, ada yang sudah dikurang-kurangkan dan dirubah dari yang seharusnya. Wassahihu minhu, sedangkan yang benar, yang sahih di antara riwayat itu, hum fihi ma'dzurun, mereka di dalamnya ma'dzur, termaafkan. Kalau ada riwayat yang sahih yang menceritakan tentang apa yang terjadi di antara sahabat, maka mereka itu ma'dzur, termaafkan. Kenapa termaafkan? Imma mustahidun musibun, sebab di antaranya ada yang mungkin mereka itu beristihad dan mereka benar dalam istihadnya. Wa imma mustahidun mukhti'un, dan mungkin di antara mereka ada yang beristihad dan salah dalam istihadnya. Jadi kalau ada riwayat-riwayat menceritakan tentang kejelekan sahabat, apabila riwayat itu benar, maka mereka itu ma'dzur. Kenapa? Mungkin mereka beristihad. Kalau istihadnya benar, mereka mendapatkan dua pahala. Kalau istihadnya salah, maka mereka mendapatkan satu pahala karena istihadnya, dan kesalahannya maghfur, ma'fu, termaafkan atau dimaafkan oleh Allah SWT. Itu kalau ada riwayat yang benar yang menceritakan tentang kejelekan sahabat, maka mereka ada di antara dua keadaan. Imma mereka istihad dan istihadnya benar, maka mereka mendapatkan dua pahala. Atau mereka beristihad, istihadnya salah, mereka tidak berdosa dengan istihadnya itu, tapi bahkan mendapatkan satu pahala. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW mengatakan, "Idza istahada al-hakim fa asaba," apabila seorang hakim, seorang yang berilmu, dan semua sahabat berilmu, ilmunya lebih di antara, lebih daripada orang-orang yang sesudahnya, apalagi kita. Kalau seorang hakim, orang yang berilmu, beristihad, lalu benar istihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala karena istihadnya, pahala karena benar di dalam beristihad. Kalau salah, maka mereka mendapatkan satu pahala. Pahala istihadnya, sementara kesalahannya maghfur, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Hafiz Ibn Kathir fi tafsir qawli Allah azza wa jalla, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في dalam menafsirkan firman Allah Taala dalam surat At-Taubah ayat 100, والسابقون الأولون, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam, yang mereka itu terdiri dari kaum muhajirin wal ansor, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan ihsan, mengikuti orang-orang muhajirin dan ansor dengan ihsan, radhiyallahu anhum, maka Allah ridha kepada mereka. Kepada siapa? Allah ridha kepada mereka, waradhu an, dan mereka pun ridha terhadap Allah.
Allah ridho kepada mereka, kepada siapa? Kepada as-sabiqun, al-awwalun, minal muhajirin wal ansor, dan ridho kepada orang-orang yang mengikuti al-muhajirun wal ansor sesudah mereka, bi ihsan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, ila akhiril ayat. Ketika Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, qala, beliau mengatakan, faqad akhbarallahu al-azim annahu qad radiya 'anis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Maka sesungguhnya Allah telah menghabarkan, memberitakan, ini berita. Ayat ini merupakan berita dari Allah. Sikap manusia imma tasdiq imma takdzib. Ketika orang mendapatkan atau mendengar berita dari Allah, ada dua golongan manusia, imma tasdiq wa imma takdzib. Ada orang yang membenarkan berita Allah, mempercayainya, ada orang yang tidak mempercayai berita Allah. Karena sya'nul khabar ya kayak gitu, kedudukan berita itu ya imma diterima, dipercayai, imma tidak dipercayai. Tinggal kita milih yang mana, tinggal mempercayai berita Allah atau tidak mempercayai berita Allah. Dan ini berita dari Allah, as-sabiqun al-awwalun ila akhirih, ini berita dari Allah. Kata Ibnu Katsir, ini berita dari Allah yang maha agung. Apa beritanya? Annahu qad radiya anis sabiqin al-awwalin, bahwa sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang yang terdahulu dan awal-awal masuk Islam. Siapa? Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Abu Bakar jelas merupakan salah satu di antara kaum muhajirin. Umar merupakan salah satu di antara kaum muhajirin. Utsman demikian juga, Ali demikian juga. Dan banyak di antaranya yang merupakan sahabat al-muhajirun. Kemudian selebihnya adalah al-ansar. Allah memberitakan bahwa Allah ridha terhadap as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uuhum bi ihsan. Juga Allah memberitakan bahwa Allah ridha terhadap orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti jejak mereka, mengikuti jalan mereka dengan ihsan. Faya waila man abghadhahum aw sabbahum. Betapa celaka orang yang membenci mereka atau mencaci mereka, aw abghadha aw sabba ba'dahum, atau membenci atau mencaci sebagian mereka. Membenci dan mencaci semuanya mereka, atau membenci atau mencaci sebagian mereka. Betapa celaka orang yang demikian itu. Wala siyama sayyidu as-sahabati ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama sayyidu sahabah sesudah Rasulullah SAW. Wa khairuhum, sebaik-baik sahabat. Wa afdaluhum, dan seafdal-afdalnya sahabat. A'anis siddiq al-akbar, yang saya maksudkan adalah as-siddiq al-akbar. Wal khalifat al-a'zam, khalifah yang besar, yang paling besar, yaitu Abu Bakrin ibna Abi Quhafah radhiyallahu anhu, yaitu Abu Bakar bin Abi Quhafah. Jadi terlebih lagi membenci atau mencaci sahabat terbesar, manusia terbaik sesudah nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, Al-Khalifatul A'zam radhiyallahu anhu. Fa inna ta'ifatal makhdhulata, sesungguhnya golongan yang terhina, golongan yang hina dina, minar rafidah,
yaitu yang terdiri dari kaum Rafidah Syiah, yu'aduna afdhal as-sahabah, mereka memusuhi sahabat yang paling afdal. Wa yubghidunahum, mereka membenci para sahabat yang afdal. Wa yasbunahum, mereka mencaci mereka, mencaci maki mereka. Orang-orang Syiah Rafidah mencaci maki mereka. A'yadan billahi min dzalik. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari sikap seperti yang dilakukan oleh kaum Rafidah. Artinya kita jangan sampai tertular dengan apa yang dilakukan oleh kaum Rafidah. Jangan sampai kita teracuni oleh isu-isu yang dilancarkan oleh kaum Rafidah supaya membenci sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadza yadullu ala anna 'uqulahum ma'kusah. Ini menunjukkan bahwa akal orang-orang Rafidah atau yang seperti Rafidah itu terbalik akalnya. Wa qulubahum manqusah, dan menunjukkan bahwa hati-hati mereka itu apa? Tengkurap. Tengkur terbalik. Terbalik hati mereka. Fa aina haula minal iman bil Qur'an? Idh yasubbuna man radhiyallahu anhum. Di mana letak keimanan mereka kepada Al-Qur'an? Mana pengakuan mereka bahwa mereka adalah orang yang beriman kepada Al-Qur'an, manakala mereka mencaci maki orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada para sahabat, kepada Abu Bakar, kepada Muhajirin wal Ansar. Bagaimana kemudian datang orang-orang yang membenci orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Jadi mana letak keimanan mereka kepada Al-Qur'an? Wa amma ahlus sunnati fa innahum yataraddawna amman radiyallahu anhu. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, maka sungguhnya mereka meridhai orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan dan senang dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasubbun, dan ahlu sunnah wal jamaah mencaci maki, mencerca man sabbahullah wa rasuluhu, orang yang dicerca oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang Allah dan Rasulnya mencercanya, maka ahlu sunnah pun mencercanya. Orang yang Allah ridhai, maka mereka pun meridhai. Yang Allah cerca, mereka pun ikut mencercanya. Wa yuwaluna man yuwali Allah. Mereka menyintai orang yang dicintai, yang mereka menyintai orang yang menyintai Allah. Mereka bersetia, berwala kepada orang-orang yang wala kepada Allah. Wa yu'aduna man yu'adi Allah, dan mereka memusuhi setiap orang yang memusuhi Allah. Wa hum muttabi'un la mubtadi'un, mereka adalah orang-orang yang ittiba, yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Wala mubtadi'un, dan mereka bukan orang-orang yang mengadakan perkara-perkara baru. Wa yaqtadun, mereka iqtida, mengikuti jejak para salafus salih, mengikuti jejak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yabtadi'un, dan mereka tidak mengadakan perkara bid'ah dalam agama. Walihadza hum hizbullahil muflihun, oleh karena itu mereka itu adalah golongan Allah yang beruntung, yang jaya, dan mereka itulah ibaduhul mu'minun, hamba-hamba Allah yang beriman. Ini perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam menafsirkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100. Wa qala Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah fi syarh At-Tahawiyyah
فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين. Tidak ada orang yang lebih tersesat daripada orang yang di dalam hatinya ada kedengkian terhadap orang-orang mukmin pilihan. Enggak ada orang yang lebih tersesat hatinya, tidak ada orang yang lebih tersesat daripada orang-orang yang di dalam hatinya ada kedengkian terhadap kaum mukminin pilihan. Siapa para sahabat Rasulullah SAW? Orang mukmin pilihan adalah para sahabat Rasulullah SAW. Wasadati auliyaillahi ta'ala, dan pemuka-pemuka wali-wali Allah. Karena para sahabat adalah para pemuka wali-wali Allah. Wali Allah adalah kaum muttaqin, kaum mukminin, itu wali Allah. Dan para pemuka wali-wali Allah adalah para sahabat radhiyallahu anhum, ba'dan nabiyyin, sesudah nabinya, sesudah para nabi. Bal qad fadalahumul yahud wan nasara bi khaslah. Bahkan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani menyatakan lebih kepada mereka dengan satu bagian. Maksudnya para sahabat Nabi, maksudnya para pengikut Nabi-Nabi, para sahabat Nabi-Nabi. Orang Yahudi mengatakan bahwa sahabat Nabi Musa itu lebih baik daripada orang-orang awam mereka. Orang Nasrani juga mengatakan bahwa pengikut sahabat Nabi Isa alaihi salatu wasalam lebih baik daripada orang-orang awam mereka. Sehingga qila lil yahud, dikatakan kepada Yahudi, man khairu ahli millatikum, siapakah sebaik-baik orang yang berada dalam agama kalian. Orang Yahudi mengatakan ashabu Musa, mereka adalah sahabat-sahabat Musa, itulah orang-orang yang terbaik di antara pemeluk agama mereka, agama yang beragama dengan millahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi, orang-orang Yahudi mengakui yang terbaik adalah para sahabat nabinya. Wa qila lin nasara, demikian juga dikatakan, ditanyakan kepada orang-orang Nasrani, man khairu ahli millatikum, siapakah sebaik-baik orang-orang yang dalam agama kalian. Faqalu ashabu Isa, mereka menjawab sahabat-sahabat Nabi Isa, itu orang-orang Nasara, mengatakan orang yang terbaik adalah para sahabat Nabi Isa. Giliran ditanyakan kepada Rafidah, wa qila lir Rafidah, ditanyakan kepada Rafidah, pertanyaannya bukan man khairu, tapi man syarru ahli millatikum, siapakah orang terburuk di antara ahli agama kalian. Faqalu ashabu Muhammad, mereka mengatakan sahabat-sahabat Muhammad itu orang yang terburuk, kata orang Rafidah. Hatta orang Yahudi mengatakan orang terbaik adalah sahabat Nabi Musa. Orang Nasrani ditanyakan siapa orang terbaik di antara mereka, sahabat Nabi Isa. Tapi orang Rafidah ditanya siapa orang terburuk, maka mereka menjawab sahabat Muhammad. Walam yastathnu minhum illa al-qalil, semua sahabat dinyatakan buruk, dicerca, dicaci maki oleh orang-orang Rafidah, dan tidak ada yang mereka kecualikan kecuali sedikit. Sedikit di antara sahabat Nabi, terutama yang mereka, yang terutama adalah Ahlul Bait, dan beberapa di antara sahabat yang jumlahnya sedikit. Wa fi man sabbuhum man huwa khairun mimman istathluhum bi adhafin mudha'afah. Sedangkan orang yang mereka cerca di antara para sahabat, terdapat orang yang lebih baik daripada orang yang mereka puji-puji. Bi adhafin mudha'afah, berlipat-lipat.
Jadi di antara orang yang mereka caci maki, di antara sahabat terdapat sahabat yang lebih afdol berlipat-lipat daripada orang-orang yang mereka puji-puji. Wa hadzal ma'na jaa'a fi syi'ri ahadi ulama'ihim bainal qarni tsani asyar wa tsalits asyar al-hijri wa huwa Kadzim al-Azri. Dan makna ini tersebutkan di dalam salah satu syair seorang di antara ulama Rafidhah yang hidup pada antara abad ke-12 dan ke-13 Hijriah. Ini perkataan Syekh Al-Abbad Hafizahullah, yaitu yang bernama Kadzim Al-Azri. Faqala, ahum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi hayhata dzaka bal asqaha. Apakah mereka adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia? Kata dia, hayhata dzala, hayhata dzak, amat jauh yang demikian itu, bal, bahkan mereka itu adalah orang yang paling sengsara, yang paling buruk, bukan yang paling baik. Ini perkataan Kadzim Al-Azri. Waqaftu alaihi fi naqti al-ustaz Mahmud al-Wallah bi qasidatihi al-azriyah al-matbu' bi unwan ar-raziyah fil qasidati al-azriyah. Aku telah berhenti membaca terhadap hal ini di dalam naqd kritik Ustaz Mahmud Al-Mallah terhadap qasidahnya Al-Azriyah yang dicetak dengan judul Ar-Raziyah fil Qasidati Al-Azriyah. Intinya Syekh Al-Abbad telah membaca dan memperhatikan masalah ini, juga telah memberikan bantahan terhadap masalah ini. Wa ma ja'a fi hadzal bait ghayatun fil jawa fil jafa'i wal khubthi. Dan apa yang disebutkan di dalam bait syair ini tadi terdapat kekasaran dan keburukan yang luar biasa terhadap sahabat. Wa huwa musadimun lil Qur'an. Dan syair ini berbenturan, bertabrakan dengan Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Kalian siapa? Khaira ummatin ukhrijat linnas. Tentu yang terbaik adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Merekalah yang paling berhak, orang yang paling pertama berhak untuk mendapatkan gelar dan sebutan sebagai kuntum khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas. Tapi Kadzim Al-Azri mengatakan asqaha, asqa ummatin, seburuk-buruk, sesengsara sengsara umat. Ini perkataannya sama sekali berlawanan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Wa qala Al-Hafidh Ibn Hajar fi kitabihi Fathul Bari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, wattafaqa ahlu sunnati ala wujubi man'i ta'ni ala ahadin minas sahabah bisababi ma waqa'a lahum min hurubin walau urifal muhiqqu minhum. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, sama saja ya, disebutkan ahlus sunnah saja atau ahlus sunnah wal jamaah, sama, bukan dibeda-bedakan. Kalau ahlus sunnah ini kelompok yang ini, ahlus sunnah wal jamaah ini kelompok yang lain, sama, ini sama pengertiannya. Ahlus sunnah ya ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah ya ahlus sunnah, atau ahlul jamaah, maksudnya sama. Ahlus sunnah ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan begitu,
tidak lengkap menyebutkannya, tidak ahlus sunnah wal jamaah, tapi ahlus sunnah saja. Dan yang menyebutkan seperti itu adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathu Al-Bari. Ahlus sunnah wal jamaah bersepakat. Bersepakat apa? Ala wujubi man'i at-ta'ni. Bersepakat atas wajibnya mencegah cercaan. Bersepakat untuk mencegah cercaan terhadap salah seorang, terhadap seseorang di antara sahabat Rasulullah SAW. Ini sudah merupakan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib untuk menghalangi cercaan kepada siapapun di antara sahabat Rasulullah SAW. Bisa babi ma waqa'a lahum min hurub, disebabkan oleh apa yang terjadi di antara mereka yang berupa peperangan. Disebabkan oleh peperangan yang terjadi di antara mereka. Haram hukumnya untuk mencerca seseorang atau siapapun di antara mereka sebab peperangan yang terjadi di antara mereka. Enggak boleh mencerca siapapun di antara mereka yang terlibat dalam peperangan di antara para sahabat. Walau 'urifal muhiqqu minhum, sekalipun sudah diketahui siapa yang berhak, siapa yang benar di antara mereka. Sekalipun sudah diketahui yang benar di antara mereka itu siapa, tapi tidak berhak, tidak boleh, haram hukumnya untuk mencerca yang dinilai bersalah. Enggak boleh. Ini kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Kenapa? Li'annahum lam yuqatilu fi tilkal hurub illa an ijtihadin. Sebab mereka itu tidak berperang di dalam pertempuran-pertempuran itu kecuali karena ijtihad. Mereka terlibat dalam peperangan itu tidak lain karena ijtihad mereka, bukan memperturutkan hawa nafsu. Jangan diukur kalau kita jelek, semua orang dianggap jelek. Kalau kita suka su'udzon, semua orang diukur sesuai dengan kebiasaan dia yang jelek. Dia biasanya jelek, mengukur orang lain sampai mengukur sahabat seperti dia jeleknya. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau dia melakukan sesuatu serba karena hawa nafsu, ya dia saja. Jangan kemudian menuduh sahabat melakukan itu karena hawa nafsu. Bukan, tapi karena ijtihad. Karena ijtihad yang mereka lakukan. Wa qad 'afallahu ta'ala 'anil mukhthi'i fil ijtihad. Dan sesungguhnya Allah telah mengampunkan seseorang yang salah di dalam berijtihad. Karena mereka berijtihad dan mereka orang yang berilmu. Dan ilmunya jauh dibandingkan dengan orang-orang generasi-generasi yang jauh sesudah mereka. Bal thabata annahu yu'jar ajran wahida. Bahkan telah thabit riwayat, telah jelas riwayat sahih bahwasanya diberi pahala dengan satu pahala. Orang yang berijtihad salah mendapatkan satu pahala. Beda kalau kita berijtihad, ijtihad kita karena hawa nafsu, dan tidak berijtihad, mengambil enaknya sendiri, bukan ijtihad. Ijtihad kan bekerja keras, mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan, cari ayat, cari hadis, cari qawaid, semua dicari, perangkat-perangkat yang membantu kita untuk istimbat hukum tertentu, kerahkan segala tenaga yang ada pada diri kita, itu ijtihad. Tapi kan kita enggak pernah begitu. Ulama yang seperti itu, ulama yang ahlul khair, ahlus sunnah, bukan ulama su' atau orang-orang yang disebut sebagai ulama, tapi ulama yang benar-benar ulama. Tapi kelas kita kapan istihadnya? Kapan kita beristihad? Kerjaannya santai. Yang kita baca koran, yang kita baca majalah-majalah berita-berita, enggak pernah menelaah ayat Quran sampai sedalam-dalamnya.
kalaupun mentelaah menurut kita, bukan tafsir-tafsir yang sudah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu tentang ayat atau tentang hadis dan lain sebagainya. Jadi kalau kita beristihad, yang sesungguhnya kita beristihad salah ya, mungkin berdosa karena kita tidak mengikuti aturan yang ada dalam beristihad. Wa annal musiba yu'jar ajrain, dan sesungguhnya orang yang benar di dalam beristihad mendapatkan dua pahala, diganjar dengan dua pahala. Ini yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa qala Syekh Yahya Ibnu Abi Bakar Al-Amiri, dan Syekh Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri mengatakan di dalam kitabnya berjudul Ar-Riyadul Mustadabah fi man lahu riwayatun fi sahihaini min as-sahabah. Artinya sahabat-sahabat yang nama-namanya ada di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Beliau Asy-Syaikh Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri mengatakan di dalam kitabnya ini, wa yambaghi li kulli sayyinin mutadayyinin musamahata atau musamahatu as-sahabati fima sadara bainahum min at-tashajur wal i'tizar an mukhti'ihim wa talabil makharijil hasanah lahum wa taslimi sihhati izma'i ma azma'u alaihi ma ala ma alimu. Hendaknya setiap orang yang menjaga dan beragama, setiap orang yang menjaga dan mutadayyin, orang yang menjaga agamanya, orang yang benar-benar beragama, orang yang mutadayyin, yang ahli ibadah, orang yang ahli beragama, hendaknya tiap-tiap orang ini musamahah. Apa musamahah? Jadi lapang menerima, lapang memberikan maaf kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ikut menyalah-nyalahkan, tapi lapang berlapang dada terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang terlahir dari mereka, terjadi di antara mereka yang berupa perselisihan. Jadi kita berlapang dada memaafkan para sahabat tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Wal-i'tidhar, dan beri'tidhar, memberikan i'tidhar, memberikan maaf terhadap orang yang salah, terhadap orang yang salah di antara para sahabat. Wa talabu al-makharij al-hasanah, dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi sahabat. Mencari jalan keluar yang terbaik bagi sahabat maksudnya adalah husnudzon, bukan suudzon. Ada terjadi perselisihan di antara dua orang sahabat, kita bawa semua itu kepada makhraj yang terbaik, jalan keluar yang terbaik. Tentu yang mereka lakukan adalah bermaksud baik, bukan karena mengikuti hawa nafsu. Wa taslimu sihhati izma'i ma azma'u alaihi ala ma alimu. Demikian juga harus menerima kebenaran izma' yang sudah mereka izma'kan atas apa yang telah mereka ketahui. Jadi harus menerima izma' mereka, izma' para sahabat yang mereka telah berizma' atas apa yang telah mereka ketahui. Fahum a'lamu bil hal, karena para sahabat adalah orang yang paling faham terhadap keadaan, keadaan tentang agama ini, tentang ayat, tentang hadis. Wal hadir yara ma la yara al ghaib. Orang yang hadir akan bisa melihat tidak sebagaimana orang yang tidak hadir. Yang hadir ketika wahyu datang itu pasti akan
lebih bisa memahami dan lebih bisa melihat, tidak sebagaimana orang yang tidak hadir. Wa tariqatul 'arifin al-i'tidhar 'anil ma'aib. Orang-orang yang tahu, orang-orang yang faham, itu adalah memberikan i'tidhar terhadap aib-aib yang terjadi apabila itu terjadi di antara para sahabat. Ada sahabat yang pernah terjerumus dalam zina. Bukan dijelek-jelekan. Kalau itu pernah benar-benar terjadi, terjadi benar, tapi mereka punya hasanat yang baik, yang banyak. Dan bahkan ketika ada wanita yang dirajam, kemudian digunjing oleh seseorang, dikatakan jelek dia ini, ditegur oleh Nabi SAW, enggak boleh mengatakan demikian karena dia ada di dalam sorga. Jadi orang yang terlibat seperti itu pun dinyatakan masuk sorga oleh Rasulullah SAW. Dan itu kesalahannya nyata, kesalahan yang nyata, terjerumus dalam perzinaan. Tapi karena hasanat, karena fadail yang mereka miliki, terhapuskan semuanya. Apalagi kalau kesalahannya adalah kesalahan ijtihad, yang belum tentu salah, mungkin benar. Kalaupun salah, maka kesalahan orang yang berijtihad di antara para sahabat itu mendapatkan satu pahala dan kesalahannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqatul munafiqin, itu tadi tariqatul arifin ya. Cara orang-orang yang arif, yang paham, yang tahu adalah memberikan maaf terhadap aib-aib yang terjadi di antara sahabat. Sebaliknya, wa tariqatul munafiqin tatabbu'ul matalib. Tata cara orang-orang munafiqin itu adalah mencari-cari kesalahan. Itu cara-caranya orang-orang munafik. Oh ini pernah salah, oh ini pernah keliru, oh ini pernah terjadi fitnah, oh ini Aisyah, subhanallah. Itu cara-cara orang munafik. Sementara cara-cara orang arif adalah memaafkan aib-aib yang terjadi di antara para sahabat. Bahkan aib-aib yang terjadi, aib-aib pribadi yang bukan aib dalam masalah agama, bukan karena aibnya mencela agama, aib-aib pribadi, kita pun harus menutupi aib-aib orang lain, apalagi itu sahabat. Sebaliknya orang-orang munafik kebiasaannya adalah seperti itu. Wa idza kana lazimu min tariqid din, min tariqatid din satra auratil muslimin, fa kaifa adh-dhannu bi sahabati khatamin nabiyyin. Apabila yang menjadi kewajiban, yang menjadi satu keharusan, min tariqatid din, daripada cara-cara yang diajarkan dalam agama ini adalah menutup auratnya kaum muslimin. Kaum muslimin, seluruh kaum muslimin. Cara-cara agama adalah menutup aibnya, auratnya kaum muslimin. Bukan auratnya sahabat saja, kaum muslimin auratnya pun harus kita tutupi. Kalau itu adalah aib-aib yang sifatnya pribadi, bukan karena dia melakukan tindakan yang melawan agama, artinya yang bid'ah misalnya, tapi aib pribadi, itu kita tutupi aibnya. Fakaifa dhann, maka bagaimana dengan sahabat khatamin nabiyyin, penutup para nabi, sahabatnya penutup para nabi. Auratnya kaum muslimin pun wajib ditutupi, apalagi auratnya para sahabat radhiyallahu anhum. Ma'atibar qaulihi, di samping juga harus mengambil ibrah dari sabda Nabi SAW. Di samping harus juga memperhitungkan sabda Nabi Muhammad SAW, la tasubbu ahadan min ashabi. Di samping juga harus memperhitungkan sabda Nabi SAW yang
Nabi melarang la tasubbu, ini larangan. Artinya sesuatu yang diharamkan oleh Nabi SAW, mencela seseorang di antara sahabat, itu perbuatan haram. Jadi yang haram itu bukan minum khamr aja, tapi yang termasuk perbuatan haram adalah mencela seseorang di antara sahabat Nabi, dan Nabi melarang. Dan al-aslu di dalam larangan ini adalah litahrim, untuk menunjukkan itu haram. Jadi harus diperhitungkan, di samping kita mengambil dalil bahwa kaum muslimin secara umum auratnya harus ditutup, apalagi auratnya sahabat. Di samping itu ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga dengan memperhitungkan sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara baiknya keislaman seseorang adalah apabila orang itu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Apa manfaatnya menyebut-nyebut keburukan sahabat? Enggak ada manfaatnya. Bahkan dosa, jelek. Menunjukkan bahwa dia ketika melakukan hal yang tidak manfaat dan bahkan berbahaya, orang itu kebaikan Islamnya dipertanyakan. Hadhihi thariqatu sulaha as-salaf wa ma siwaha muhawin wa talaf. Inilah cara-cara orang-orang solehnya salaf, dan yang selain itu adalah orang-orang yang menggampangkan masalah, dan dia adalah orang yang binasa. Jadi begitu yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Selesai kita membahas tentang sahabat Rasulullah SAW, yang intinya harus kita hormati seluruhnya tanpa kecuali, karena mereka adalah sebaik-baik generasi umat ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat, dan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti jejak-jejak para sahabat Rasulullah SAW, sehingga kita diakui sebagai orang yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ada pertanyaan dari pendengar radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika amalan kita tidak sebanding dengan mereka, bagaimana kita bisa berkumpul dengan mereka di akhirat nanti? Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ketika menerangkan tentang salah satu di antara usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqtida wal iqtida bihim. Prinsip-prinsip sunnah menurut kalangan kami para ulama, ulama ahli sunnah, adalah tamassuk, berpegang teguh kepada apa yang ditempuh oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti jejak mereka. Tidak harus sama amalnya. Bagaimana kita bisa mengejar supaya amal kita sama dengan mereka? Enggak bisa. Tapi kita harus berpegang teguh, punya semangat untuk mengikuti jejak mereka dan berusaha mengamalkan apa yang mereka amalkan. Bukan berarti harus sama sejajar dengan mereka. Jadi kita punya semangat untuk at-tamassuk, berpegang teguh kepada apa yang ditempuh, ilman wa amalan, berpegang teguh ilman wa amalan dengan apa yang ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW, dan mengikuti jejak mereka dan tidak berbuat bid'ah. Itu intinya, itu intinya itu. Dengan begitu maka insya Allah kita akan bisa termasuk golongannya orang-orang yang Allah nyatakan, wa may yuti' Allah war rasul fa ulaika ma'alladhina an'ama Allahu 'alaihim
minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu para nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Wa hasuna ila ulaika rafiqa. Mereka adalah senikmat-nikmatnya, sebagus-bagusnya teman. Jadi untuk bisa bersama-sama dengan mereka, tidak harus untuk dikatakan kita sebagai orang yang dikumpulkan oleh Allah bersama dengan para siddiqin, salihin, syuhada dan bahkan nabiyyin, itu tidak harus amalnya persis sama seperti mereka. Enggak bisa kita melawan amalan mereka. Umar saja enggak bisa melawan Abu Bakar keafdolannya, sehingga tetap saja yang paling afdol adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian para sahabat yang lainnya. Lah kita paling tidak kita tetap digolongkan sebagai orang-orang yang bersama mereka, meskipun tidak harus sama dengan mereka. Ya tentu derajatnya berbeda juga. Ketika kita digolongkan bersama-sama dengan mereka, bukan berarti kita sederajat dengan mereka, tapi itu sudah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan mengapa di dalam memahami agama Islam ini harus menggunakan pemahaman para sahabat, track para salafus saleh. Kok tidak menggunakan pemahaman ulama masing-masing negara wilayah? Iya. Ya tentu supaya kita bisa paham terhadap apa yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya kita pakai guru, menggunakan guru, tapi guru yang benar-benar terpercaya bahwa dia manhaj yang diikuti adalah manhaj para salafus salih radhiyallahu anhum. Mengapa harus manhaj para salafus salih radhiyallahu anhum, para sahabat radhiyallahu anhum? Ya karena Islam itu bisa datang kepada kita, sampai kepada kita melalui mereka. Tanpa mereka enggak mungkin Islam itu sampai kepada kita. Al-Quran bisa sampai kepada kita, merekalah yang telah menyebarkannya, menyebarluaskannya ke semua kalangan umat Islam di dunia ini. Tanpa mereka Al-Quran tidak akan sampai kepada kita. Tidak ada seorang pun yang hidup di antara para sahabat waktu itu, ya enggak mungkin Al-Quran satu ayat pun enggak akan ada yang bisa sampai kepada kita. Ayatnya saja, bacaannya enggak mungkin bisa sampai kepada kita tanpa adanya sahabat. Lah bagaimana memahaminya? Bacaannya saja enggak akan sampai kepada kita. Lah ketika bacaan itu sampai kepada kita, berarti yang menyampaikannya adalah para sahabat, kemudian tabi'in dan seterusnya begitu. Maka kita harus mengikuti pemahaman mereka. Tapi bergurunya ya kita harus berguru kepada guru kita masing-masing. Tapi guru yang jelas pemahamannya adalah dengan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum azma'in. Menggunakan kitab, yang ngajarkan kita membaca kitab kan guru kita. Kalau tidak ada yang ngajarkan bagaimana cara membaca kitab, enggak bisa baca kita kitab. Tapi pemahamannya adalah pemahaman itu tadi, yang ngajari kita baca kitab guru kita. Tapi pemahaman itu harus mengikuti pemahaman para salafus salih. Mudah-mudahan bisa difahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menyikapi kondisi dunia ini yang sepertinya mencondongkan putra-putri kita berlomba-lomba sekolah di ilmu-ilmu umum, bukan agama?
agar bisa diterima di dunia kerja. Kalau motif belajarnya itu supaya cari fulus, terus meninggalkan ilmu agama, ya itu akan mengakibatkan orang jauh dari agama. Jadi bukan berarti mempelajari ilmu-ilmu umum itu tidak boleh, tapi kalau mengesampingkan ilmu agama, menjadikan ilmu agama menjadi ilmu pinggiran, ini menjadi tanda-tanda kita akan mengalami bencana. Karena apa? Karena akan menjauhkan umat ini dari ilmu agama. Sedangkan yang menjadikan, yang merupakan kunci bagi sukses kita hidup di dunia hingga di akhirat nanti, di dunia kita bisa beribadah kepada Allah, adalah ilmu agama. Tanpa ilmu agama bagaimana kita akan bisa menjalankan agama ini? Tapi sayangnya memang sekarang ada kecenderungan seperti itu. Kecenderungan bahwa ilmu agama kayaknya ilmu yang enggak penting, ilmu yang bukan untuk hidup di dunia, untuk di akhirat, sehingga dipelajarinya di akhirat saja. Ya enggak, justru kalau kita ingin selamat hidup kita di dunia dan di akhirat, jangan tinggalkan ilmu agama. Ya masing-masing sesuai dengan kemampuannya, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Bakat orang itu beda-beda, kemampuan orang juga beda-beda, tapi harus dibekali ilmu agama, harus, terutama yang pokok-pokok yang merupakan kewajiban bagi setiap orang. Di mana setiap orang tidak boleh tidak tahu tentang ilmu ini, maka wajib untuk diketahui oleh semua orang. Misalnya tentang tauhid, tentang akidah, tentang syirik, itu semua orang enggak boleh tidak tahu, harus tahu. Adapun detail-detailnya nanti dipelajari sambil berjalan. Tapi yang pokok-pokok bagaimana tauhid, bagaimana syirik, supaya kita tetap bertauhid dan tidak terjerumus dalam syirik, itu harus dipahami, dan tidak boleh ada seorang pun yang tidak tahu tentang ini. Sholat, tata cara sholat, semua orang harus tahu. Kalau kaum muslimin tidak tahu tata cara sholat, ya bahaya. Wudhu, semua orang harus tahu. Jadi ilmu-ilmu pokok yang menjadi kewajiban setiap orang harus dipelajari. Dan itu adanya adalah dari ilmu agama. Jadi kalau masalah kerja, ya kan selama kita mau bergerak, kita dapat kerjaan insyaallah. Kata Rasulullah SAW, lau tatawakkaluna 'alallah kama lau tatawakkaluna 'alallah la razaqakum kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa taghdu wa taruhu bitanan wa taruhu bitanan. Andai kata kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, tentu Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana burung diberi rizki. Dia pergi pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulangnya sore hari perutnya penuh. Jadi itu, kalau kita mau bergerak, itu insya Allah akan mendapatkan rizki. Jadi belajar ilmu itu bukan berlomba-lomba cari kerjaan, kita diperbudak oleh kerjaan nantinya. Tapi mencari ilmu itu bergantung kepada kebutuhan. Orang butuh bangun, ya perlu ada orang yang tahu bagaimana pembangunan, bagaimana menyusun batu bata, bagaimana menyusun peti besi, bagaimana memperhitungkannya. Ya perlu, harus tahu kalau memang itu kita butuhkan. Tapi tidak boleh meninggalkan mempelajari ilmu agama, masing-masing menurut kemampuannya. Allah alam shawab. Ada pertanyaan, ketika kami mempunyai kelebihan dana yang tidak terlalu banyak, lebih manfaat mana ketika kami belikan makan
dan kami bagikan ke orang di jalan yang membutuhkan, atau kami berikan berupa uang ke satu orang saja. Ya, ini tergantung situasi dan kondisinya. Kita nggak bisa mengatakan yang lebih baik yang ini atau yang lebih baik yang itu, tergantung dari situasi dan kondisinya. Suatu saat mungkin karena ada orang yang sangat-sangat membutuhkan, kita berikan kepada satu orang, mungkin itu lebih baik. Tapi pada saat yang lain mungkin kita berikan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan, itu lebih baik. Ketika terjadi bencana, misalnya bencana alam, orang belum ada yang berpikir untuk membantu. Pertama kali yang melihat kita, lalu kita belikan nasi satu bungkus, mungkin manfaat untuk 10 orang gitu. Itu sesuatu yang baik. Jadi ini nggak bisa diberi jawaban yang tergantung situasi dan kondisinya. Jadi suatu sedekah, suatu infak, afdol dan lebih afdolnya itu tergantung daripada keadaan, tergantung waktu, tergantung kebutuhan orang, tergantung keadaan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.